1. Perkenalkan, saya Kurniawan Wibowo selaku Konsul Penerangan Sosial dan Budaya pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Indonesia dan Tiongkok selama lebih dari 71 tahun telah menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang. Di bidang seni dan budaya, gamelan menjadi salah satu subjek kerjasama yang semakin digemari oleh publik Tiongkok. Adalah saudara Randy Govani Putra, seorang warga negara Indonesia yang bermukim dan mengajar di Akademi Kesenian Guangxi di Kota Nanning, Provinsi Guangxi, yang berperan penting dalam promosi dan juga memperkenalkan gamelan ke publik Tiongkok. Kami dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia merasa bangga atas dedikasi yang telah diberikan oleh saudara Randy. Dengan senang hati akan memberikan dukungan untuk kemajuan seni dan budaya Indonesia di Tiongkok ini. Salam dari Guangzhou.